Okey. Baru kita check dulu di manakah dia punya bahagian depan dan bahagian belakang. So anda gosokkan macam ni. Okey, gosokkan. Yang ni ira pengeras ni kita ambil secara ira menyerung, cantik sikit. Okey. Okey, yang ini kita gosokkan dia di atas kain kertas gam ni. Kita ambil ira menyerung eh. Okey, yang ni gosok dia, saya tunjuk tip sikit lah. Nak gosok, tekan dengan papan ni supaya dapat melekatkan dengan kain. Okey. Macam ni je. Gosok. Lekatkan dengan kain. Okey. Sekarang kita dah gosok ni, untuk bahagian pola dia kena ada dua lapis tau. Pola stand ni. Okay, yang ni selapis lah. Lepas tu kita kena ada satu lagi backup punya belakang. Macam ni lebih kurang. Okay, yang ini kita potong petak sini. Mudah sikit lah. Petak sikit sini. Okay, sekarang saya akan gosokkan dengan gam. Kita gosokkan dengan sabun. Bahagian bawah ni teruslah potong, tinggalkan basi lebih kurang dalam 1 inci ataupun setengah inci. Senang sikit lah. Taklah besar-besar kita nak gosok. Gosok macam ni. Okay. Gosok begini. Gosok macam ni. Okay, sekarang ni kita dah siapkan dua, iaitu pada bahagian bahagian pengeras ni dengan bahagian pola atas. Okay, nampak? Okay, kita akan jahit setapak. Okay. Jadi sekarang basi bawah ni kita potong sikit. Okay, sekarang ni saya dah potong basi ni. Jadi macam ni lah. Dia nampak macam apa ni, basi yang nipis sikit. Okay, lepas tu saya akan letakkan kain dalam bawah ni kat sini ya. Dan saya nak jahit dulu kasar supaya saya dapat center point yang saya nak. Sini kasar. Okay, yang ni anda potong tinggalkan basi 1 inci lah. Okay, senang je dengan baju kemeja korporat ni anda boleh buat apa ni, baju batik, baju kemeja biasa, baju orang polis pun boleh. Senang kan nak buat baju ni. Okay, yang ni anda pegang ni bagi rata, lipatkan. Lipatkan macam ni. Okay. Potong gini. Potong ni. So anda dapat tengah ni. Okay. Okay, sekarang kita dah dapat tengah dia. Yang ni buka balik atas ni. Ini cara saya lah untuk saya nak ajar orang baru. Okay. Okay, yang ni pola ni lipat dua. Lipat dua dan lipatkan begini. Okay. Lipat dua dan lipatkan begini. Anda akan dapat bentuk dia macam ni. Okay, nampak eh. So yang ni lah. Nampak ni. Ni. Okay. Jadi sekarang saya akan letakkan di atas kain gam. Kain gam ni. Kain gam pula atau kain biasa. Lepas tu saya akan letakkan dekat atas ni. Okey, yang ini tengah dengan tengah. Jadi, kain dia. So yang ini anda kena faham kola. Kola atas dia begini. Kola bawah dia begini. So anda kena make sure anda jahit dalam keadaan yang betul. Yang ini cabaran jugalah untuk yang baru belajar. Tapi saya cadangkan untuk anda cuba dulu dekat atas kain lain. Senang je buat pola kemeja ni. Tapi yang penting anda belajar lah. Saya harap anda ada cikgu yang betul untuk mengajar anda main saya. Okay, yang ini kita dah jahit grand. Sini kan. Okay, sekarang ni kita jahit sini pula. Kita balik lah. Pastikan sama. Sama eh, anda kena pastikan dia punya hujung dengan hujung tu sama. Kalau tak, dia tak nanti. Yang saya tunjuk. Okay, macam ni. Tengok ni. Bila kita dah siap macam ni, anda terbalikkan kola begini. Allah. Ah, nampak? Kola tu.
itu dia bahan menarik, tertarik kami mandi bom. So sekarang ni saya dah nak siap. So apa step seterusnya adalah kita kena tindih. Kita kena tindih dekat sini. Dekat atas ni. Okey, tindih sini. Senang ya. Pak tu tindih. Okey, sekarang ni saya dah siap untuk bahagian kola. So apa yang saya kena buat? Bahagian bawah ni saya tanda sikit. Tanda sikit macam ni sebab saya nak tinggalkan basi suku. Nanti nak sambung kat leher. Okey. Okey, yang ni kita tinggalkan basi suku inci untuk ejen basi elektrik . Tinggalkan basi suku inci kat sini. So, kita dah siap. Mari tengok kola saya. Ini kola yang saya akan pakai. Saya dah tengok yang ni kola biasa. Dan yang ini ialah kola yang luar biasa. So, nanti bila dia pakai, dia jadi untuk sini. Wow!